Seperti diketahui, tilang manual yang biasa dilakukan oleh polisi untuk menindak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas telah dihapuskan dan diganti dengan tilang elektronik menggunakan etle. Tilang itu sendiri dihilangkan usai mendapatkan aduan dari masyarakat terkait banyaknya razia ilegal yang dilakukan oknum polisi. Cara kerja tilang elektronik pun terbilang mudah. Polisi bekerja dengan hanya mengabadikan foto para pengendara yang melanggar. Kemudian, foto itu akan dikirimkan ke petugas sebagai bukti pelanggar, untuk selanjutnya akan dikirimkan surat konfirmasi ke alamat pengendara yang melanggar. Namun, pasca tidak adanya tilang manual, polisi pun membeberkan jenis pelanggaran yang meningkat. Pelanggaran itu diantaranya tidak mengenakan sabuk pengaman, menerobos lampu merah, hingga ganjil genap. Salah satunya yang terkena tilang karena melanggar aturan adalah wanita dengan akun TikTok clarinda_mua. Dalam videonya, ia membagikan surat cinta dari polisi yang memperlihatkan jenis pelanggaran yang ia lakukan, yakni tak mengenakan sabuk pengaman saat berkendara.